Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Ibrahim. Saya salah satu pengajar kompetensi kalian Electrical Avionik di SMK Muh 2 Salam Magelang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktikkan proses soldering dan desoldering, di mana soldering ini merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai dalam bidang perakitan dan perbaikan komponen elektronika, lebih khususnya di bidang electrical avionik pesawat udara. Proses soldering ini merupakan proses yang membuat sambungan logam secara listrik dan mekanis menggunakan logam tertentu, dalam hal ini adalah timah, dengan menggabungkannya dengan alat khusus yang dinamakan solder. Sedangkan proses desoldering adalah proses untuk melepaskan sambungan yang sudah disolder dengan baik untuk tujuan permanen maupun untuk keperluan perbaikan posisi kabel ataupun komponen yang sudah disolder. Baik, sebelum kita memulai praktik, kita gunakan dulu alat pelindung diri yang sesuai dengan standar keamanan. Baju kerja. Sarung tangan. Masker. Kacamata pengaman. Alat pelindung diri yang digunakan untuk proses soldering dan desoldering adalah yang pertama wear pack, kemudian kacamata, masker, kemudian dan sarung tangan. Setelah ini, sebelum kita menuju ke praktek, kita akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Solder iron, solder wire, flux, sponge, iron holder, attractor, PCB stand, magnivel, pinset, nipper, nose plier, PCB, component, and stop contact. Oke, setelah kalian memahami alat dan bahan yang akan digunakan, silakan lihat penjelasan yang akan kami sampaikan berikut ini.
perform soldering. Secara normal, pegang solder iron seperti memegang pensil. Pegang dengan mudah penggunaan solder wire agar dapat bergerak secara berkelanjutan. Lakukan pembersihan solder tip dengan menggunakan spons dan letakkan pada solder holder agar aman dan bersih. Utamakan proses soldering dengan pandangan dan pergerakan yang luas. Lakukan persiapan solder iron dan solder wire. Panaskan terlebih dahulu kaki komponen. Berikan solder wire pada pads komponen yang telah dipanaskan. Tarik solder wire sekiranya cukup, tarik keluar solder iron. Hasil soldering dikatakan baik ketika berbentuk kerucut dan rata menutupi kaki komponen. Jumlah timah yang baik ketika tidak terlalu banyak dan tidak sedikit. Hasil soldering mengkilap dan tidak usap. Terdapat 5 poin dalam inspeksi soldering. Langkah-langkah proses soldering. Hubungkan solder menuju stop kontak. Bersihkan tip solder dengan menggunakan spons. Letakkan solder iron pada solder holder. Pasangkan PCB pada PCB stand. Atur PCB stand hingga berputar. Ambil komponen, kemudian tekuk komponen menggunakan tang lancip atau moncong. Pasang beberapa komponen pada lubang PCB. Pasang semua komponen terlebih dahulu. Putar PCB menuju area tembaga. Tekuklah kaki komponen agar tidak bergerak. Komponen siap disolder. Ambil solder iron yang telah panas. Siapkan solder wire atau timah dengan ukuran lebih kurang 20 mm. Langkah proses soldering. Pertama, panaskan terlebih dahulu kaki komponen menggunakan solder iron. Kedua, berikan solder wire atau timah secukupnya pada kaki komponen. Ketiga, lepaskan solder wire. Dan yang keempat, angkatlah solder iron. Lakukan proses soldering secara berulang agar menghasilkan hasil yang baik.
Letakkan solder iron pada tempatnya. Lakukan pemeriksaan hasil solder menggunakan magnifier. Lakukan pemotongan kaki komponen menggunakan knife. Hasil solderan komponen. Langkah praktek perform desoldering. Pasang PCB pada PCB stand. Gunakan traktor dan solder iron pada proses desoldering. Langkah proses desoldering. Pertama, panaskan terlebih dahulu kaki komponen menggunakan solder iron. Kedua, tekan tuas pompa atraktor. Ketiga, dekatkan atraktor dengan kaki komponen yang sudah dipanaskan. Keempat, tekan pompa atraktor hingga solder wire atau timah yang melekat hilang. Yang kelima, lakukan secara berulang. Gunakan pinset untuk melepas komponen. Proses solder dan desoldering merupakan sebuah keterampilan yang harus dikuasai siswa. Dengan cara melatih dengan cermat, teliti, sabar, dan berulang-ulang. Berdasarkan acceptance kriteria, yaitu hasil solderan yang tidak bolong, berbentuk kerucut, dan mengkilap. Oke, kita telah melaksanakan proses pembelajaran praktik dengan unit kompetensi perform soldering. Semoga apa yang tadi kita praktikkan bisa dapat diterapkan para siswa di dunia kerja maupun di dunia industri. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.